Alright guys, welcome back, welcome back. Alright, yang belum subscribe tu, subscribe okay. Yang belum like tu like, yang belum share, share. Okay, aku nak tunjuk kat korang. Ikan selain pada awana yang boleh campur dengan ikan awana. Tapi yang ni memang pelik gila. Ada kaki, ada tangan semua. Kita tengok sama-sama guys. Sekarang ni kita letak dengan ikan lampam. Nanti kita letak dengan ikan awana. Kalau besar-besar ni, kita letak dengan ikan awana, kena ngap lah nanti kan. Letak sini tu. Wih, lampam ni sisik, kena basah. Sian dia. Okay, jom kita buka dia. Ni satu, first ni. Nampak eh. Aku rasa dia gaduh tak guys? Agak tak gaduh pun. Ni kan, agak tak gaduh dan tak jangan gigit lah kan. Tu dia, ha, nampak? Datang apakah ini? Gorgon, Gorgon guys, Gorgon. Ya, yeah, Gorgon guys, Gorgon. Datang apakah ini? Adakah ini Gorgon? Oh, ada Gorgon di sini guys. Ni kan kalau besar dia bunyi macam bayi tu nangis. Tak silap aku lah. Sebab aku tengok TikTok dia dari China macam tu. Gorgon. Ya guys. Entah apakah ini. Entah apakah pelik ini. So, ni seko lagi guys. Apakah binatang ini? Apakah ia Gorgon? Itu dia guys. Ada kaki, ada tangan. Pelik tapi benar. Kau pernah tengok tak binatang ini guys? Lihat sama-sama. Itu dia guys. So aku tak tahu nama dia, nama apa. Tapi ini adalah binatang yang aku rasa pelik. Ada kaki, ada tangan. Semua komplit. Alright guys, binatang apakah itu?
So, cuba teka, cuba teka. Ah, agak-agak dia gaduh, gaduh tak Gorgon ni. Agak-agak dah bergaduh ke guys? Ke dia baik-baik saja. Okay, cuba korang teka. So, sekarang ni kita letak dalam tank yang ada ikan lampam. Satu, dua, tiga ekor. Then, kita letak dia dua ekor kat sini lah. Okay. So, harap-harap dia boleh hidup dengan tenangnya dan membesar dengan jayanya Gorgon tersebut. Alright, dengan besarnya. Okay, baik. So, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe okay. Yang belum like, like, yang belum share, share. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.